Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Masdul Official salam hormat nah, jadi untuk lokasinya kali ini teman-teman saya mantau di acaranya anniversary dari seleb geng ya untuk lokasinya di baratnya markasnya ARK Audio teman-teman. Ini sudah loading ada satu dua tiga empat ada empat sound system yang mana untuk acaranya ini besok malam teman-teman. Jadi sebelum lanjut ya saya nge-review sound system yang sudah ada di sini teman-teman. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu buat teman-teman para subscriber dan penonton setia Mas official dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke dulu di kesempatan kali ini ya. Ini sudah ready semua ini. Cuma tinggal satu ya, punyanya Minion Audio Jember. <tuh> ini semua dari komunitas dari seleb geng ya. Berbagi untuk anak yatim cuma kurang tahu detail ya seleb geng itu pimpinannya siapa kemungkinan dari Mas Doi sendiri ya oke teman-teman itu ya untuk ARG sendiri pakai apa ya box terbarunya itu tapi ARG juga punya box CLA teman-teman produknya 3D ya produknya dari 3D box custom so Mas Reza untuk ARG sendiri yang sudah tertata di bagian subwoofernya ada 1, 2, 16 ada 16 subwoofer double eh, single 16 subwoofer single booster 16 subwoofer single booster ya produk dari SPL cuma untuk lendernya masih ada di belakang itu ya sudah di tata juga cuma masih belum dinaikkan ya. Masih belum di track atas. Terus yang di bagian tengah ini ada box dan lay dan lay pokok sama wis 18 in. Ada 1 dan 3 4 per sayapnya 4 jadi 8. 8 sub over double ya. Untuk box Ley-nya punyanya Surya Abadi bendoso berikut juga sama itu sama lightingnya kurang tahu kalau untuk panggungnya ya ada 8 sub untuk nya yang di itu ada 1, 2, 3, 4 per sayapnya ada 4 lonya ada 2 seperti itu ya terus yang di sebelahnya itu juga ada AMP AMP Audio Bondowoso Maisan itu pakai box apa ya yang lagi viral saat ini box Sugali Sugali box Supali SW 18 118 jadi single teman -teman, untuk boxnya terus untuk lendernya itu pabrikan teman-teman itu ada ke belakang itu lentenya yang itu yang yang kecil itu pakai apa tadi the wisdom pakai wisdom untuk Lendrenya nggak tahu ya pakai berapa karena masih loading terus yang di sebelahnya lagi itu yang juga loading ada Dita Audio Bondowoso Dita Audio Dita Audio Bondowoso itu ada delapan sub hmm. SW218 CLA CLA itu pakai CLA teman-teman. Produknya dari Mas Reza juga ya 3D Box Custom. Terus untuk lightingnya yang terpasang itu ada 1 2 3 untuk yang di sayap sebelah kiri ada 3 bim dan yang sebelahnya masih belum dipasang ya dan di bagian tengah atau di panggung ada 4 beam yang sudah terpasang eh kok, ya 4 beam parletnya di belakang ada 1 2 3 4 seperti itu ya untuk lokasinya sangat luas Gak kelihatan kelihatannya teman-teman lokasinya sangat luas ya untuk markasnya atau lokasinya di barat markasnya ARG di sumber salam bisa cek di Google Map ya untuk htm nya infonya 10.000 teman-teman Termasuk juga uang parkir ya Ini sekaligus berbagi untuk anak yatim ya Untuk acaranya besok Oke untuk lebih detailnya mungkin besok pagi akan saya lihat Untuk power-power dan juga gensetnya Gensetnya yang sudah ada di sini ada 1, 2, 3, 4 Ada yang di truk itu masih belum di taruh di bawah ya. Yang di belakang itu punyanya G yang 50 KPA. Ada juga punyanya sampai itu AMP kalau tidak salah. Terus yang di belakangnya juga ada Jinsetnya Adita yang dipakai di Taudio, teman-teman. Seperti ini ya. Oke, simak terus ya video dari saya, Mas dulu Official. Kita lanjut besok lagi ya. Kita akan lanjut nge-review besok lagi. Terima kasih, salam horok.